Namanya sempat viral karena diduga pindah agama dan gay. Kali ini nama Devano Danendra kembali buat heboh. Ia pingsan di atas panggung saat sedang menghibur para penggemar. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Kabar tak enak datang dari Devano Danendra, putra bungsu Iis Dahlia. Sempat menjadi sorotan lantaran kabar pindah agama hingga gay, kini kehidupan Devano Danendra kembali menyorot publik. Kali ini, Devano Danendra tampak pingsan di atas panggung saat sedang menghibur para penggemarnya tersebut. Usut punya usut, rupanya Devano baru saja 2 jam keluar dari rumah sakit lantaran sakit perut sebelum manggung. Namun, bukannya beristirahat, Devano justru langsung menghibur para penggemarnya. Momen pingsan tersebut tampak diungkap Devano di Instagram pribadinya. Dalam potretnya, terlihat anak Iis Dahlia itu ambruk dengan posisi membelakangi penonton. Tangan Devano Danendra tampak menutupi bagian wajahnya, dan mikrofon yang ada di tangannya juga tergeletak di panggung. Wajah para penonton terlihat panik, sementara beberapa orang mencoba membantu menggotong dan memberikan pertolongan untuk Devano Danendra. Dalam captionnya, Devano mengaku akan terus memberikan yang terbaik. "Giving my best till the end of the set," tulis Devano yang dilansir dari palembang.tribunnews.com. Sebelumnya, isu miring tampak terdengar di belakang nama Devano. Devano Danendra yang kerap berpenampilan unik ini justru disebut-sebut gay alias penyuka sesama jenis. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.